Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumut. Pemirsa, minibus rental terguling setelah menabrak pembatas jalan di Kota Tebing Tinggi Minggu pagi. Kuat dugaan kecelakaan ini diakibatkan sopir pengantuk. Puluhan warga mengevakuasi minibus di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi. Mereka secara spontan melakukan evakuasi bangkai minibus di tengah jalan usai menabrak trotoar jalan. Ini dilakukan warga agar jalan tidak mengalami kemacetan. Minibus rental yang dikemudikan Harto Simatupang, warga Deli Serdang berpenumpang 6 orang mahasiswa ini datang dari arah Pematang Siantar menuju Medan. Naas, saat di lokasi minibus terlihat oleng dan menabrak pembatas jalan hingga minibus terbang dan terguling. Dari mana dia? Jalan dari sana, dari arah kesan, dari Santar. Ah, terus? Yang mau ke Medan lah, dingin Medan. Pak ini, udah naik ke atas sebentar ya. Yang kami pas di depan itu. Oke, apa dia tadi memang nampak oleng enggak? Ya, langsung goyang kanan diri terus dia dari sana pas ke kanan terus. Goyang enggak, dia goyang dia. Ambil jarum makan tengah terus dia bu. Ini air ya? Tapi enggak ada ini ya, enggak ada korban ya? Enggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun para penumpang hanya mengalami luka ringan. Sementara minibus mengalami rusak parah. Kejadian ini kini sudah ditangani pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.